What is up guys, balik lagi di videonya Angga Panda. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, bahwa hari ini kita bakal nonton pertandingan Om Perdana Al Nassr di Liga Saudi musim 23-2024. Dan sekarang gue lagi on the way ke stadion. Dan ini sekarang gue lagi jalan ke stadion karena parkirannya udah penuh. Rame banget, tiket sold out kalau gue lihat. Jadi mudah-mudahan nanti kondisi stadion seru. Kita masuk dulu ke dalam. Udah masuk Isa, jadi sholat Isa. Ntar abis itu langsung duduk di tempat duduk kita. Mudah-mudahan gak diambil orang. Allahu Akbar. Hello my friend, how are you? Alhamdulillah. Everything good? Good, good. Alhamdulillah. Alas full, sah? Full. Go ahead. Mamas. Bint Ammi. Tempat duduk gue yang biasa di depan udah hampir penuh dan banyak stiker-stiker kayak gini nih. Stiker-stiker kayak gini tandanya udah dibuat season ticket. Kemarin gue ragu beli season ticket apa enggak karena banyak pertimbangan. Akhirnya nggak jadi beli dan udah habis 1-2 baris, 3 baris pertama, bahkan sampai baris kelima tuh udah penuh. Jadi nanti setiap game gue bakal nge-war tiket. Sekarang masih berapa lama lagi nih? Masih 45 menit sebelum kick off, jadi sebentar lagi warm up. Orang-orang udah pada mulai masuk habis sholat. Ya sama-sama kita tungguin kick off-nya. Banyak bule-bule udah pada mulai nonton musim ini, makin banyak. Di sini tempatnya pada beli season tiket kayaknya tuh. Soalnya kemarin gue lihat udah penuh semua. Makin rame. Tadi di situ juga lihat di Instagram ada band Black. Oh, ketemu apa enggak nanti nih sama band Black. Yo Ben, just one second. Thank you.
سلام يا وليد من اول لقطه baru main Walid hampir oh, Walid masuk baru menit 30 ah, bahaya banget dari tadi sebelah situ Al-Jami cedera Al-Jami VAR check. Offside. Gak jadi penalti. Babak kedua mulai. Oh!
mana? Shoot! Allah! Halo, mana? Ya, ya, mana? Mainnya crossing-crossing tapi target mainnya Ronaldo sendiri dijaga 4 orang, 5 orang. Ya susah lah. Susah nih. Gak ada kreatifnya nih. Ada band black. Ah, tutup lagi bendera. Parkir bus dia. Nih wasitnya tadi corner nggak dikasih, penalti nggak dikasih, parah parah wasitnya, parah. Wasitnya gila, kacau wasitnya. Wah, tinggal 7 menit lagi, mau coba pindah. Pindah, tadi tempatnya ada band black, mau coba pindah, bisa masuk ke situ nggak bareng-bareng sama ultrasnya Al Nassr. Yo Ben, Ben just one second. What's up? Hello. Good luck for tomorrow final. Thank you. Good luck for England. See you, man. Thank you. Bye. Halus guys, selesai pertandingan, kalah 2-0. Parah sih poin-poinnya. Selain wasitnya mempertanyakan di pertandingan ini, beberapa keputusan dipertanyakan.
dan dia nggak ngecek VAR juga sama sekali untuk penalti klik. Tapi selain itu juga Nasser mainnya memang agak kurang ya. Kalau gue lihat pemainnya tuh nggak ada playmaker, nggak ada pemain kreatif. Jadi antara Fofana, Brozovic tuh mainnya mereka konflik posisinya. Nggak ada pemain di nomor 10. Ini di tengah sih. Sama tadi bolongnya sih sebenarnya di sebelah back kiri, sayap kiri. Alex Telles nggak main hari ini, mungkin cedera atau nggak fit. Sama di situ bagiannya Amri, jadi diserang terus di situ. Kalau misalkan bener Laporte mau datang, mudah-mudahan pertahanan Al Nassr membaik. Tapi untuk sekarang ini ya qadarullah kalah 2-0. Kecewakan sih, tapi ya lumayan rame stadionnya walaupun nggak full. Tiket sih sold out, tapi mungkin banyak yang nggak datang atau calo kali ya. Jadi masih ada beberapa yang kosong. Terus juga tadi gue sempet di tempat Ultras dan ketemu sama band Black Kilas. Jadi nggak bisa ngomong lama karena dia pengen pindah balik lagi ke VIP. Jadi cuman gue ngomong sebentar sama wish luck buat besok Inggris di final Piala Dunia Perempuan. Jadi dari gue sampai di sini dulu videonya. Makasih udah nonton seperti biasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe videonya. Mudah-mudahan gue bakal nonton lagi pertandingan Al Nassr berikutnya dan bikin video lagi. Jadi sekarang sampai di sini dulu. Makasih udah nonton videonya. Sampai jumpa lagi. Bye.